So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where it at? Damn, bitches on my line, and you know they come straight. Don't stop, what it not, 45, scope it, that's right. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nuri Natasha. Saya Siti Humairah. Kami dari kelas 91, siswi dari SMP Negeri 31 Antap Selesai. Kita melakukan percobaan listrik statis sederhana. Percobaan pertama kita adalah sedotan 1 liter di atas tutup botol. Percobaan kali ini memerlukan bahan seperti 2 pipet, botol, dan kain. Caranya adalah gosok 2 pipet menggunakan kain hingga panas. Okay, guys, bahan kita adalah kertas dan pen. Kali ini memerlukan bahan-bahan seperti gosok pulpen dengan kain hingga panas. Mau
Perkenalkan nama saya Nurbi Hadi. Saya di sini akan mempraktikkan percobaan listrik statis sederhana. Oke, di sini saya akan menggesekkan balon ini ke kepala saya. Akan melanjutkan memakai role. Sekarang role itu saya geser ke kepala saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Zahra dan saya Luciana Devi. Kami di sini dari SMP Negeri 31 Atap Selesai kelas 92 ingin melakukan percobaan listrik statis sederhana dan memerlukan bahan-bahan seperti botol, penggaris, kami akan membuat kertas bisa memutar di atas pulpen. Pertama-tama gosokkan sedotan dengan susu hingga panas. Taruh kertas di atas pulpen. Dari kami, wassalam.
diangin-angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 31 Atap kelas 92 ingin mempraktekkan percobaan listrik statis menggunakan botol aqua, pipet, dan kertas tisu. Pertama-tama, gosok pipet menggunakan kertas tisu. Gosok dengan satu arah. Setelah itu, letakkan satu pipet di atas botol aqua dan lakukan pendekatan antara ujung dengan ujung pipet lainnya. Dapat kita amati bahwa terjadinya tolak-menolak antara ujung pipet dengan ujung pipet lainnya sehingga membuat pipet tersebut berputar. Sekian dari kami praktek percobaan listrik statis menggunakan pipet. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktekan listrik statis. Pertama, kita siapkan dulu bahannya. Pipet, tisu, sama botol. Langkahnya pertama kita ambil sedotan, terus kita gosokkan sama tisu. Sampai panas. Kami akan mempraktekkan yang kedua tentang percobaan listrik statis. Bahan-bahannya ada penghapus, dalam pupen, kertas, tutup pupen, sama kain. Pertama kita cocokkan ini sama ini. Yang kedua kita lipat ini. Kalau udah kita pasang ini. Yang ketiga sekarang kita pasang lagi sekarangnya sampai panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.